Tengok. Mana kasut adik? Tak ada. Tak pakai kasut. Wah, kita jumpa adik ni. Adik umur berapa adik? Ha? 10 tahun. Okey, guys. Kita pergi cari siput sedut ataupun siput belitung di dengan member ni dua orang. Abang Yazid dengan Sopi. Kita mulakan pencarian di hutan Paya Bakau. Air tengah pasang penuh. Jadi inilah masanya kita mencari siput yang terbaik. Air pasang penuh. Sopi tengok berapa dalam. Berapa dalam air? Oh. Mantap lah. Baik. Tunjuk sikit, tunjuk sikit mana? Mana hasil, hasil? Oh, siput besar-besar. Oh. Oh, baik lah. Nampak. Oh, dalam, 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 dalam. Okey. Ini dia siput sedut. Siput sedut. Oh, mantap. Baik. Yang terkini, yang terkini. Okey, baru berapa ekor lah. Baru berapa ekor. Okay, guys. Kita jumpa di pokok-pokok kecil macam ni lah. Pokok-pokok kecil, kan? Dia duduk sini. Bawah ni. Dia duduk sini. Nampak? Sini pun ada. Ketam pun ada, ketam. Gangguan, gangguan. Mantap. Kawan kita ni. Belakang pokok tu. Tu belakang pokok tu nanti. Mana? Pokok yang hitam ni belakang ni. Ada tiga. Ni. Satu ni. Ada. Seko ni. Okey, kita tengok sini guys. Dia di atas pohon-pohonan. Ini siput ni boleh makan eh? Kita ambil sajalah. Di sini pun ada. Oh, sini dia ada tiga. Satu, dua, tiga, empat. Mantap. Okey, update terkini. Setengah jam pencarian ada dalam 1 kilo. Okey guys. Pencarian siput sedut sudah sejam lah, sudah 1 jam. Jadi sekarang rehat lah. Minum air, rehat, minum air dengan hirup asap, hirup asap. Jadi kita tengoklah. Sejam, 1 jam punya pencarian siput. Okey, ini dia. Ada dalam 2 kilo, 3 kilo. Ada 3 kilo. Sizes. Oh, mantap. Jadi sini kita lihat, kita jumpa ni pot ya. 1 2 3. Okey, teruskan menonton. Nanti di akhir video saya akan share hasil lah, hasil. Harap dapat lebih sikit lah, dalam 5 kilo ke 6 kilo. Jadilah lauk hasil rezeki mencari di Paya Bakau lah. Ini lokasi pencariannya. Silap masuk, kita akan sesat. Jadi mana yang baru cuba-cuba mencari siput sedut ni, bawalah kawan, bawa kawan 2-3 orang. Jadi kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Takut-takut nanti dipatuk ular berbisa ataupun tebuan tu bahaya. Sini ada tebuan ni,
itu aja ada juga kena, tapi kita ada ni lah, kita ada skill kita daripada mengelak disengat. Tak. Mana mana mana? Oi. Ada. Takkan bawa buntat nak cari siput. Aduh, dia kata ha. Ini mesti pakai buntat ni. Mesti pakai buntat. Orang mancing yang pakai buntat, dia cari siput sedut pun je pakai buntat. Okey geng. Ini air dia sudah mau surut. Jadi dia punya siput sedut ni, siput sedut dia ni, siput belitung ni, dia duduk bawah pokok-pokok macam ni. Ni. Dia tengok. Tak boleh harap dekat pokok ni, tak boleh harap lah. Dia duduk sana pokok-pokok kecil macam ni. Sebab air sudah mau surut. Mantap. Angkat sikit. Ni beras. Plastik beras lah. 5 kilo. Baru. Ini 2 kilo dah. 2 kilo setengah. Dapat dah 2 kilo lebih. Yang ni 3 kilo. Yang tu 4 kilo. Take five. Air tak buat tu. Air mineral lah. Ada pak cik? Ada. Jap. Kita take five. Cuma makcik tu. Adik! Banyak dapat? Ha? Ada sikit? Ha? Mana kasut adik? Tak ada? Tak pakai kasut? Wah, kita jumpa adik ni. Adik umur berapa adik? Ha? 10 tahun sudah pandai cari siput. Nama siapa nama? Teko. Seko? Teko. Teko. Duduk mana? Rumah? Bukit Kangka. Wah. Okey, dah penuh satu karung. Wah, laju. Banyak dia? Banyak eh? Mantaplah satu karung. Huh. Orang asli. Satu karung. Okey. Air sudah surut. Jadi kita mau balik. Ini kalau seseorang mencari siput. Oh, boleh sesat tu. Boleh sesat. Tempat orang kan. Kita tidak tahu tempat orang ni. Cuma kita ikut pada arus lah. Arus tu sekarang ni arus surut. Nanti kita tengok. Tengok pada arus. Dia turun ke sana. Maksudnya turun ke sana. Sana tu laut. Jadi kita tahu kita jangan ikut arus ni pergi sana, tapi kita ikut menyerong. Menyerong ke sini untuk ke jeti. Lagi satu, kita dengar bunyi bot. Sebab apa? Jeti ni ada pangkalan bot. Jadi kalau kita dengar bunyi bot, nah, kat situ lah panduan. Syukur kita sudah selamat keluar daripada hutan Paya Bakau. Sangat ekstrim. Okey, sudah habis cari siput sedut. Kita timbang berapa kilo, anggaran berapa kilo lah. Kita pakai penimbang ini. Okay, mantap. Tengok timbangan pertama. Angkat. Okey. 5.2 kilo. Dalam 5 kilo lah. Satu lagi. Yap. Yap. Okey. Dah.
Okey, kita tengok ni 6.6 kilo. Juara, juara. Satu lagi. Tengok satu lagi. Gede-gede. Oh, lepas. Ni aku bawa. Jap. Lawak. Iklan. Iklan guys. Iklan. Ikatan tidak sempurna. Kita tengoklah hasil tadi 5 kilo, 5.2 kilo, 6.6 kilo. Yang ni kita tengok. Dah set. Okey, 3.5 kilo. Okey. 3, 6, 9 campur 5 14 kilo lebih, 15 lah. Dalam 14 kilo, 14 ke 15 kilo. Okeylah, itu saya rezeki kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.